Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Misni Holistic Care bersama saya Nurse Muhammad Richard. Kali ini di Misni Holistic Care kedatangan mantan atlet bersigo Pak ya. Dengan Bapak siapa lagi? Karim Panglima. Dengan Bapak Karim Panglima ya. Nomor punggung 24. Iya, tuh. Oh, ya, nomor punggung 24. Yang ujung tombaknya bersigo. Sayap Pak ya, sayap kanan ya. Nah, beliau ini mengalami cedera lutut seberapa lama Pak ya? Kurang 3 tahun. 3 tahun nih. Ya. Coba ceritakan tipe kronologis cedera lutut itu Pak. Tipe kronologis ceritakan. Saat bermain dengan teman-teman itu langsung bawing krek. Krek begitu tapi lutut itu. Iya bawing. Langsung tawantin. Dia bisa mau banyak, bu, tinggal pura-pura ini tahan ini terus. Oh, tapi masih bisa berjalan? Masih bisa berjalan. Pas bunyi krek masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan. Bos tahan tahun lagi. Iya. Jadi tak ingat. Bawa apa ini? Jadi Pak apa lagi? Mas apa lagi namanya? Karim. Pak Karim Panglima ini mengalami cedera lutut yang sudah 3 tahun yang disebabkan overuse ini Pak. Overuse sepak bola ini. Kecapean mungkin di tahun itu pape job ya, iya, banyak job ya. Makanya dia langsung ini sudah atrofi ini, sudah lembek sekali ini. Karena kenapa? Karena kekuatan sudah di kanan semua, ini sudah mengecil iya. Makanya ini dia sakit sekali ini iya. Tidak bohong-bohong Pak tuh, orang Pak nonton ini sakit, ini sakit Pak ya. Pak boleh Pak, kanan-kanan sakit. Oke. Ini spasme ini Pak. Kalau SOP-nya MCO harus menutup aurat. Bu, ini spasme. Pagulin coba, pagulin. Satu, lemas Pak, lemas. Oh, ini sakit ini Pak ya. Tiga tahun Pak ya? Lemas, lemas. Kalau tidak sakit tidak kesini tuh Pak. Iya. Ini sudah lama Pak. Makanya minum. Jadi perasa saat apa ini Pak? Para perasa ini saat gerakan apa? Tipe rasa saat gerakan apa? Iya kok tidak sakit tidak kesini. Atau tipe mau yang begini saja Pak? Oh. Alumni, jadi alumni ini, bagaimana pesaki? Ini spasme Pak ya. Ini spasme ini.
Halo. Oh, beda tuh. Halo. 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 Apakah saya kurangin? Halo. Halo. Sakit. Ada teman tuh. Bila sakit, main bola ini. Ini juga sudah kena lagi sih. Ini. Sampai di sini kalau ini cenderung kita pasang di sini. Mas paling mas. Halo. Jadi ini bukan berarti so masa sini Pak, so kita harus anggap so sembuh belum. Harus tinggal latihan penguatan. So pernah pijat Pak? Iya. Baru tepi sakit, tepi sakit sama. Lama dorong hilang tepi rasa sakit ya. Ini so tidak ada. Halo. Hah? So senyum-senyum. Ini enak ini. Oke. Karena tipe punya cepat terilis, Pak, kan atlet. Waktu otot bagus. Beda dengan mau masa seorang yang atlet yang orang biasa. Kalau atlet dia cepat, karena sudah terbentuk otot, kan. Kalau orang biasa lama. Begitu. Ini. Halo, tadinya sakit ini, toh, Pak? Saya tidak balik-balik. Ini saya balik, Pak. Ini saya tidak balik. Tidak kan? Nah, ini seperti ini. Kalau ini saya balik. Kalau ini saya tidak balik. Nah, saya tidak sakit tepat. Ronde kedua, palaka Pak. Ini tidak ada ini, tapi ini, sakit sekali itu Pak. Apalagi yang ini, sakit sekali ini sakit sekali tuh Pak. Ini sakit sekali ini biasa tuh Pak. Biasa. Ini yang sakit. Oke. Ini sakit Pak ya? Ya. Ini. Oke. Oh.
Lemas pak, lemas. Saat gerakan apa tipe sakit? Saat gerakan apa rasa sakit? Gerakan? Iya, saat aktivitas apa rasa sakit? Oh. Yang di lutut. Di lutut? Di lutut? Iya, di saat gerakan apa? Mbak jongkok? Mbak jongkok. Rasa tertarik, ketarik, begitu. Oh. Tarik sekali ya. Buat diri tarik sekali. Terus ya. Lemas mana? So enak ya. Berapa menit itu? Kasih berin, kasih pause, kasih pause. Oke, cek. Halo. Halo. Tadinya sakit, Pak. Ini? Tuh tidak, ya? Ini? Tuh tidak. Ini? Tidak ada. Tapi ini sakit, Pak. Iya. Apalagi yang ini? Apalagi yang ini? Oke. Sekarang ronde ketiga ke posisi. Iya. Tidak panjang sebelah, tidak pendek sebelah. Oke. Pak lemas, Pak ya? Lemas. Lemas, lemas. Oke. Okay. Wih, sedap. Tadinya sini sakit. Halo. Hah? Sini saya balik. Sini tidak. Tidak rasanya toh? Ini yang saya balik. Ini tidak. Seperti macam tadi toh? Oke, okay. Balik lagi. Rika. Oke. Okay. Coba soal tipe ya. Oh. Kenapa tahu, Pak? Oke. Okay. Dan. Oke, okay, lemas, Pak, lemas. Kenceng, Mas. Oh.
dan lutut bunyi kuk 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 kuk, gak perasa toh? Halo? Tidak ada? Oke. Baru orang facing. Ini? Tidak ada. Cek, cek jalan. Cek jalan. Bangun samping. Hah? So enteng? Cuman bape ini so atrofi, mengecil otot. Itu? Tak bimbing-bimbing. Tak bimbing sekali. Coba Pak Jongkok tipe rai ini. Masih harus ke kanan juga, ini pernah cedera toh? Di nanti 2 minggu. Kasih bagus dulu yang kiri. Jadi, tapi so enteng ini. Nah, jadi Pak Karim Panglima ya. Panglima ini mengalami cedera lutut yang sudah 3 tahun yang mengakibatkan atrofi yang disebabkan oleh spasme kekakuan otot. Makanya sering dialami nyeri. Karena spasme itulah yang menekan saraf. Sehingga dirasanya nyeri. Akhirnya Pak P ini sudah menumpuk sebelah kanan. Iya kan, sudah menumpuk sebelah kanan. Jadi sudah malas ini. Sudah trauma. Jadi mau angkat begini, coba. Tahan. Tahan begitu. Nah ini tidak bisa tahan. Ini ketika boleh tahan. Tahan. Nah ini gemetar. Karena sudah lemah. Gemetar ya. Nah. Perasa bergemetar kan? Karena ini melemah, beda dengan kanan. Tahan. Ini kuat. Karena kapasitas menurun, fungsi otot menurun, masa otot menurun. Jadi makanya mengalami atrofi, pengecilan otot. Jadi tipe latihan ada di YouTube-nya Pak Arief, atau di channel lain, ada di YouTube itu untuk penguatan lutut. Nanti lihat di YouTube apa penguatan. Cuman biasa ininya begitu. Dan begini, Pak, angkat satu, naik satu, buat turun lagi, dua, tiga, nah itu tidak mampu toh. Nah, sampaikan begitu, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, naik lagi, itu tidak mampu, itu tidak mampu karena sudah masa otot menurun. Jadi latihan ini, Pak, harus latihan ini, sulit sekali ini, harus latihan penguatan yang dulu main. Kalau Pak main mengalami cedera lagi, sudah bukan lagi cedera biasa, menjadi salah satunya jadi parah. Nah, jadi cedera meniskus atau cedera ligamen. Ini cuma cedera lutut biasa ini. Cuman ada ciri-ciri cedera MCL, cuman tidak tahu apakah itu memang putus atau tidak, nanti MRI yang itu memastikan. Cuman tes drawernya tadi ada sedikit goyang ini. Ini sedikit goyang. Cuma memastikannya itu harus MRI. Ini cuma tes drawer, drawer tes manual, goyang, MCL-nya goyang, ya ligamen MCL, begitu. Nah jadi atrofi ini, pengecilan otot. Jadi latihan penguatan, angkat ini satu, turun dua, turun tiga, tahan, baru naik lagi satu, turun dua, turun. Iya, waktu pelan-pelan. Nah, begitu kasih latihan penguatan. Oh, iya, karena sudah lama. Pas sudah tumpuan, sudah di kanan semua. Kapasitas dengan beban lebih besar beban dibandingkan kapasitas. Karena cedera bisa menurunkan penurunan masa otot, fungsi otot, kapasitas otot menurun semua. Karena disebabkan oleh cedera. Begitu. Pak, berdiri. Saya baru dua ya. Nah, jadi akhirnya ini, saya tidak balik loh. Ini. Meso tidak sakit ini, karena spasme sudah kendor ini, sudah tidak ada spasme. Ini sudah tidak ada, ini belum sembuh total, tinggal latihan penguatan. Begitu, tinggal latihan penguatan. Kasih jos dulu Pak, jos. Mantap, gas. Yes.